Oke rekan-rekan, selamat pagi. Pada video kali ini ada konsumen Superx 125, dia keluarnya starternya ngadat. Kita langsung saja bongkar pada bagian dinamonya ya rekan-rekan. Itu kita copot dulu dinamonya, itu adalah ringnya. Kemudian kita copot untuk magnetnya ya rekan-rekan. Kita ketok pelan-pelan sampai dia bisa dicopot. Itu masih sulit sekali ini, mungkin karena lama tidak dicopot ya rekan-rekan. Nah, kemudian kita copot. Nah, ternyata pada bagian dudukan untuk angkernya ternyata tidak ada cool boosternya ya rekan-rekan. Nah, itu kelihatan itu masih bagus untuk angkernya. Nah, kemudian pada dudukannya itu nanti kita copot dan kita pasang untuk arang cool boosternya ya rekan-rekan. Jadi mungkin teman-teman semuanya mengalami kasus yang sama, mungkin bisa dibongkar pada bagian ini ya rekan-rekan, kemudian diganti dalemannya. Oke, terima kasih telah mampir channel Warku Doro Motor. Jangan lupa di subscribe atau follow ya rekan-rekan. Semoga teman-teman semuanya sehat dan panjang umur. Oke, ini kita copot dulu dan nanti kita pasang untuk cool boosternya ya rekan-rekan. Itu yang lama dia tidak ada cool boosternya, sehingga motor Supra X125 tidak bisa di double starter ya rekan-rekan. Tapi dengan catatan untuk gigi one way nya ada dan gigi penghubung one way nya juga normal ya rekan-rekan, dan aki harus bagus. Terima kasih rekan-rekan, selamat semangat.